Jeng jeng. Totalitas tanpa batas. Ini figur semua coy. Jadi kita ke tempat yang kulinernya. Aja. Ini beneran mangga. Kayak penasaran gitu beli mangga. Gua beli ini dulu, Pak. Apa di sini? Mana tuh? Oh, enggak suka deh. Aja kali ya beli coconut. Kok kayak lontar ya? How much? 60 What's the difference for young fresh coconut and young naked coconut? The difference? What? Oh, I asking you the difference about between this and this. Yeah, it's inside. It's water, coconut water inside. Oh, okay. Coconut bread. This for vegetable. Oh, yeah. Ini ada di kerop. Oh. Oke, kita gitu. Oke, itu one. Oh, iya. Gue baru nyadar. Jadi kayak buah lontar. Kupas-kupas gitu. Kayak buah lontar gitu. Ini terus disongkel. Berapa muda. Di Monas banyak. Ini Monas kan? Jadi lagi dikulitin dulu sama si... Oh, tea ya? Ini air kelapa. Ini ada air kelapanya juga. Jadi di sini fresh coconut waternya 50 baht. Terus kalau coconut putihnya 60 baht. Terus kalau yang nectarnya 100 baht. Ya, segitulah harganya. Lontar ya? Hah? Kayak buah lontar tapi kayak berinjol-injol tuh. Ini masih hati-hati banget loh. Si pinya ini hati-hati banget. Oke. Okay. Gerinjol-gerinjol gitu. Oke, okay, kita beli. Jadi gua udah beli nih, ini harganya 100 baht kalau dirupiahin 100 kali 450 ya 45.000 kok ya. 45.000 buat yang naked coconut kayak gitu. Kok gua udah gak jelas banget ya? Ini jadi ini kayak buah lontar, mudah banget si papanya. Oke, kayak di Jakarta nggak ada deh. Ini gerenjel-gerenjel gitu. Nah, itu kayak gerenjel-gerenjel gitu. Di sini aja ya. Ya, kita mau nyoba makan di sini nih. Mau duduk aja. Yeah.
bisa dimakan juga buahnya karena lembut banget, bukan kayak kelapa yang kulit tua-tua gitu. Mau kita cobain dulu. I'm gonna buy 3 pieces of that shirt. It's about I don't know. It's about dog and cat. Ini 67 ribuan guys. Kalau dari 154 itu di kursin rupiah 450 itu sekitar 67 ribuan gitu. Jadi ini lucu-lucu, kayaknya mereka tuh suka banget sama anjing dan kucing. Yeah. Jadi gue lagi pilih-pilih di food ini yang dekat sama hotel. Salah 154 untuk semuanya, semua item. Itu kalau di kurs rupiah 40 per itu sekitar 67 ribuan. Murah sih. Back to me. Mau makan? Udah ambil dong. Iya, kaosnya aja. Oke, okay. Ambil 3 terus Kak Gina ngambil. Jadi tuh kita ngeliat di depan situ tuh ada jaket jeans gitu, dan itu harganya 200 baht. Itu kalau wis kalau di rupiahnya tuh sekitar berapa Kak? 20 ribu ada. Gua mau ke situ ah, murah. Terus beranak gitu ntar koper. Terus masuk bagasi, deng. Ada tas-tas aneh enggak? Kita bakal explore lagi. Tanpa batas.